Hasil lengkap, babak 16 besar, Denmark Open 2024, hari Kamis, 17 Oktober. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Fang Qihli, Fang Jianli, dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Rolihkarnando, Bagas Maulana, harus kalah dari unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 17-21 dan 18-21, dalam durasi 32 menit. Di babak perempat final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Kitinupong Kedren, De Capol Pua Faranukroh. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan pemenang, antara Ben Lane, Sean Fendi, atau Li Jehui, Yang Po Suan. Di babak 16 besar tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Cina, Lu Guangzu, dengan skor 19-21, 21-8, dan 18-21, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Koki Watanabe berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn, dengan skor 21-13 dan 21-19, dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Loh Ken Yu akan melawan pemenang antara Victor Axelsen atau Alex Lanier. Lu Guangzu akan melawan Koki Watanabe. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Lu Guangzu. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Denmark, Mia Blichfeldt, dengan skor 21-10 dan 22-20 dalam durasi 37 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Shuoyun, dengan skor 21-11 dan 21-15 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Yo Jiamin berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-15 dan 21-16 dalam durasi 39 menit. Selanjutnya, di babak perempat final tunggal putri, An Seong akan melawan Supanida Katethong. Rekor pertemuan 3-1. Pusarla Vesindu akan menghadapi pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Rekor pertemuan 10-2. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani akan melawan Yo Jiamin. Rekor pertemuan 0-0. Dan Michelle Lee akan melawan Wang Zi. Rekor pertemuan 1-1. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari unggulan keempat asal Hong Kong, Tang Chun Man, Teng Suet, dengan skor 21-16, 18-21, dan 16-21, dalam durasi 57 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, berhasil melaju ke perempat final, setelah lawannya, Kevin Lee, Eliana Zhang, memutuskan Walkover. Di babak 16 besar ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Rasmus Espersen, Amalie Cecilie Kutsk, dengan skor 21-9 dan 21-7, dalam durasi 28 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Tom Gickwell, Delphine Delruey, berhasil mengalahkan pasangan beda negara, Robin Tabeling, Alessandra Boje, dengan skor 21-16 dan 21-16, dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak perempat final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan Tom Gickwell, Delphine Delruey. Rekor pertemuan 2-0. Tang Chun Man, Teng Suet, akan melawan Jesper Toft, Amali Magelun. Rekor pertemuan 0-0. Yang Po Xuan, Hu Ling Fang, akan melawan Kim Won Ho, Jong Na En. Rekor pertemuan 0-1. Dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan melawan pemenang antara Hu Pangron, Cheng Suin, atau Jiang Zhenbang, Wei Yaxin.